Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak cerita golongan kritikal yang perlu merancang harta, iaitu pasangan yang membeli rumah secara bersama. Kita tahu tujuan orang beli rumah ni adalah sebagai tempat perlindungan. Jadi pasangan suami isteri ni buat keputusan lah ada tempat, ada rumah untuk keselesaan ahli keluarganya. Betul tak? Jadi kita nak tunjuklah macam mana bentuk pemilikan harta bagi mereka yang beli rumah secara bersama. Contoh, Encik Alif kat sini dengan isteri dia beli rumah secara bersama. Separuh daripada pemilikan rumah tersebut adalah hak milik masing-masing. Tambah pula, Encik Alif dengan isteri dia ni masa hidup dia tak buat apa-apa dokumen. Dia tak buat dokumen hibah, dia tak buat dokumen harta sepencarian. Jadi apa situasi yang bakal berlaku jika salah seorang daripada mereka meninggal dunia? Jadi katakanlah dalam situasi ini Encik Alif meninggal dunia. Jadi situasi yang bakal berlaku ialah separuh bahagian yang ditinggalkan oleh Encik Alif tidak akan menjadi milik penuh Puan Izzati. Ini ramai yang salah faham. Situasi yang kedua pula yang bakal berlaku ialah bahagian yang ditinggalkan Encik Alif itu tadi perlu difaraidkan. Bahagian yang ditinggalkan Encik Alif itu tadi tidak akan menjadi milik penuh Puan Izzati, malah perlu difaraidkan kepada waris mengikut hukum faraid. Situasi yang ketiga, Puan Izzati ni tadi, dia boleh menuntut harta sepencarian sekiranya ada waris daripada hukum faraid menuntut hak mereka. Dan itulah contoh situasi yang bakal berlaku kepada anda yang membeli rumah secara bersama. Dan kepada anda ingin mendapatkan solusi perancangan harta yang terbaik, hubungilah Wasiat Syok Berhad.